kita di bulan ini ada subsidi untuk ekspedisi senilai 2-3 juta. Bulan ini doang? Seluruh Indonesia. Bisa nggak survei? Iya, bisa nggak survei. Wah, jadi udah tadi, yang luar daerah juga bisa nggak survei? Iya. Udah nggak survei, dapat subsidi juga, ya kan? Iya. DP 25, angsuran 1,8. Iya, 4 tahun tapi kan? 4 tahun. Angsuran? Angsuran 2 jutaan. Angsuran 2 jutaan X-Trail SUV 2500. Emang jadi berapa angsurannya? 3 jutaan. Ya, Sobi, kembali lagi channel YouTube kami, Trends Auto. Nah, kali ini bareng sama Kamila. Iya, halo. Dari carshow.id, ya. Jelas ya. Nah, buat yang pertama kali nonton, dijelasin dong alamatnya biar gampang kesini kemana. Iya, sebenarnya gampang sih. Diketik aja di Maps carshow.id, pasti langsung. Gampang. Tapi kalau mau tahu alamat detailnya, Detailnya di Bursa Mobil BSD. Yes. Nah, nanti masuk aja ada portal kita, showroomnya di tengah Blok B nomor 2. Blok B nomor 2. Kelihatan kok ya, ujung ke ujung kelihatan. Nah, kalau mau kontak-kontak dulu atau janjian dulu, teman-teman ini. Teleponnya di 081-22-94-516. 516. Nah, langsung ke Kamilanya buat janjian. Iya, betul. Oke, sebelum kita update stok, mau tanya-tanya dulu dong. Garansi. Nah, pasti itu kan cari-cari tuh kalau mau bekas ya. Iya. Carshow kasih apa aja sih buat sobi-sobi yang mau beli di sini? Untuk promonya ya? Garansi dulu. Garansi dulu. Oke. Jadi kan di sini mobil udah diinspeksi semua nih. Betul. Kita ada kerjasama dengan pihak Webplus. Yes. Sahabat Webplus, itu kita ada garansi 1 tahun mesin sama transmisi. Langsung setahun ya? Iya. Oh, lumayan banget, gak sebulan, gak 2 bulan, setahun langsung. Oke. Dan di sini kan berarti udah bebas tabrak pasti ya? Iya, pastinya. Bebas banjir juga. Iya. Ada lagi enggak? Apa lagi? Untuk promonya kita di bulan ini ada subsidi untuk ekspedisi senilai 2-3 juta. Bulan ini doang? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Kalau rame, pasti panjang. Wah, ramein kalau gitu biar panjang ya. Berapa tadi subsidinya? 2-3 juta. 2-3 juta? Anggap deh, kayak saya pernah tahu kayak kira-kira paling ke Surabaya gitu ya, ke Lampung tuh paling 3 juta. Berarti kalau pengiriman luar daerah bisa gratis ongkir dong? Bisa gratis ongkir. Wah, lumayan banget, udah gak usah mikirin tambah berapa, malah dibayarin, ya kan? Iya. Tapi bulan ini doang loh, jadi mesti cepetan. Ini bulannya berjalan terus soalnya nih hari ini. Oke, kalau mobil semua di sini pajak panjang ya? Iya, pajak panjang. Kondisi itu pasti aman, siap jalan semua. Betul. Yang pasti kita mau tahu harganya. Dan Trends Auto kayaknya tahun ini harus dapat angsuran-angsuran murah nih. Iya, biar sobi-sobi makin enteng kan. Iya. Mulai dari yang pertama nih, sebuah X-Trail. Ini X-Trail Legend kan, tahun lama nih soalnya nih ya. Ini X-Trail 2.5. Wah, 2500, tahun berapa? Tipenya ST tahun 2010. 2010, nah ini masih harganya menarik. Oke, kilometer dulu tapi. Kilometer di 122. 122 wajar banget, tapi 2010 mah ya lumayan, nggak terlalu capek ya. Iya, nggak terlalu capek. Langsung deh, harga cash-nya berapa? Cash-nya kita open di 140, masih bisa nego. Oke, itu dia kodenya buat Trends Auto. 140 tuh tanggung, 135 boleh nggak? Boleh, di bawah itu boleh. Boleh juga? Langsung ditantang sadis. 129, ayo. 129? 130 kan tanggung, 129. 134, pajak udah panjang. Jadi naik lagi kan? Pajaknya panjang soalnya. Boleh di bawah, boleh cuma 1 juta di bawah. Terakhir deh, biar cantik aja. 133. 133 bungkus. Bungkus, pokoknya tetap harus dari Trends Auto yang dapet. Nah, kalau kredit DP-nya boleh, OTR-nya sama nggak sama cash? OTR-nya di 125 kalau kredit. Lebih murah ya, iya. 125. Itu DP-nya berapa? DP-nya sekitar di, untuk DP minimnya ya. Oke. Okay. Ini ada di DP 45 nego. 45 nego. Untuk cicilannya di 3,1. 3,1 selama? 4 tahun. 4 tahun. Nah, iya. Tadi kan kita udah bilang nih, pengen angsuran murah. Pengen tuh di bawah 3 juta. Jadi bisa. Nabungnya nggak nyampe 100 ribu. Bisa. Itu boleh DP berapa? Kalau DP 60, sekitar DP 60 DP cuma nambah 15 juta. 2 jutaan lah. Oke. Okay. Angsuran? Angsuran 2 jutaan. Angsuran 2 jutaan X-Trail SUV 2500. Ngacir nggak tuh di tol ya kan? Mantep banget. 2 jutaan baru mulai, seru banget. Kita ke sebelah ya, kalau gitu ya. Kita nego lagi. Nah, Sienta nih, ini juga banyak yang nyari. Karena sekarang udah nggak ada nih ya kan, jadi stoknya juga jarang-jarang nih. Sienta yang tahun tipe apa nih? Ini tipe Q 2016. Tipe Q paling tinggi 2016. Wah, harganya udah ekonomis berat ini. Ini kilometer berapa? Kilometer di 84.000 record. 84.000 record. Yeah.
Oke, harga cashnya berapa? Untuk cash kita open di 200, masih bisa nego. Dikasih sengaja tanggung-tanggung gitu ya. 100 nih pasti gue minta deh. 192 deh. 190 angkut. Oh boleh, malah 190. Yes, 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 yes. 10 juta loh ya. Cashnya paling seru nego. Oke, kredit berapa berarti OTR-nya? Kredit di 185. DP-nya berapa sih? Untuk DP yang survei dulu ya, di 55. Survei dulu emang ada nggak survei? Iya dong, ada. Jadi dia data by online. Bisa nggak survei? Iya, bisa nggak survei. Jadi udah tadi, yang luar daerah juga bisa nggak survei? Iya. Udah nggak survei, dapat subsidi juga ya kan? Iya. Terus bisa dapat mobil baru. Oke, tadi survei berapa DP-nya? Survei di 55 nego. 55 nego asurannya? 5 jutaan. 5 jutaan. Kalau yang nggak survei? Yang nggak survei beda dikit lah, 65 nego juga. 65 nego asurannya? 4,4. 4,4. Tuh lebih murah, nggak survei juga lagi. Ya kan? Kalau yang BI checking gitu? Kolima gitu bisa dibantu. Pakai yang tanpa survei. Pakai tanpa survei tuh dikasih bantuan tuh. Jadi masih ada harapan punya mobil baru. Wih, kerennya di sini ya. Iya. Lanjut ke sebelah. Wah, Xenia juga nih, tahun yang lama nih kayaknya nih. 2008. Masih ada aja ya. Tapi tipe apa ini 2008? Tipe XI. XI? Iya, manual ya. Manual, 1000cc berarti ya. 1300. Oh, 1300. Sorry, berarti 2008 1300 masih enak banget. Kilometer? 65.000. Bohong. Asli. Asli, bawaannya. Kali. Enggak, kita tuh kalau kilometer panjang ataupun pendek, ya udah real apa adanya ini aja. Ini kan Xenia 2008 mah banyak kepake lah, terus 65.000 doang. Iya, 65.000 doang. Jangan harganya mahal nih kagak kilometer tinggi nih. Harga berapa emang? Masih 80-an. 80 juta. Gua mau nego kagak tega. Tapi nego 69 boleh enggak? Angka favoritnya. Untuk cash sama kredit. Oh, jadi sama mau kredit itu. Iya. Jadi, ya udah 73 deh, 73. 73 angkut. 73 udah murah banget loh. Mm-mm. Ya kan? Kilometer masih antik banget. Itu kalau kredit berapa tadi? Kredit DP-nya kebetulan ini belum bisa luar daerah ya, jadi okay. 2008. Iya. Jabotabek DP 20. 20. Ya, itu survei juga ya. Iya. Oke. Okay. Cicilan di 2 jutaan. Tapi pengen ini 1 jutaan, bisa enggak? Bisa. DP-nya mesti berapa? DP naik dikit, 5 juta udah cicilan 1,8 lah. DP 25, angsuran 1,8? Iya, 4 tahun tapi kan? 4 tahun. Wah, ini nih, nggak beratin kantong tuh ini nih. Manual pula, yang mau lebaran, murah meriah. Jos ini ya. Ini. Walaupun belum bisa dijual HP luar Jabodetabek, beli aja, bawa keluar daerah ya. Iya, keluar daerah. Gitu, paling bener. Wah, mantep, tadi 2 juta, 1 juta. Kita cari 3 juta ada nggak ya? Ke dalam ya? Iya. Wah, dikasih Camry. Iya. Ini tipe apa, tahun berapa? Ini tipe V 2013. V 2013, kilometernya? 84. Wih, bagus emang kilometernya. Record. Record ya, sedan mewah nih. Harganya? Harganya open di 225, masih bisa nego. Cash ya? Iya, cash. Ya udah lempengin deh 219. 219, boleh? Boleh, di bawah 220. Dengan kredit berapa? Di 215. 215. DP-nya kalau yang nggak survei langsung deh, boleh nggak? Yang nggak survei ya, berarti 50. Tuh ya, nggak survei 50 ya. Angsuran? 5,4. 5,4, 4 tahun. Jadi pede aja, nggak usah survei soalnya. Iya. 50 juta doang siapin buat dapat sedan premium. Baru nih ke dalam beneran yuk. Oke. Okay. Karena ada Fortuner soalnya. Iya. Wih, ini Fortuner tahun lama tapi mulus ya? Iya, mulus. Ini juga banyak banget yang ngincer, apalagi teman-teman dari sobi-sobi dari luar daerah juga ya. Jelasin dulu, ini Fortuner-nya tahun berapa? Tipe ini berapa? Fortuner-nya yang 2.7 bensin, 2014. 2700, iya. 2014 ya. Oke, kilometernya berapa? Untuk kilometer di 70 ribuan. 70 ribuan, jadi masih worth it banget ya. Oke, langsung, harga cash-nya berapa? Untuk cashnya kita buka di 290, masih bisa nego. 290 nego, ya 280 lah ya. 280 boleh. Boleh, kurang 10 juta. Kredit? Kreditnya di 275. 275, oke, langsung DP-nya yang tetap nih, mau DP. DP-nya yang tanpa survei ya? Boleh. Langsung di 65. 65, angsurannya? 6,9. 6,9 selama 4 tahun? Iya, 4 tahun. Kita tantang Mila ya. Ini pengen angsurannya setengah dipotong. 3 jutaan. 3 juta. Naik DP pasti ya kan? Iya, pasti. Nah, tapi Fortuner angsuran 3 jutaan tuh menarik banget. Iya. Boleh DP berapa kalau gitu? Di 120 lebih dikit lah paling. 120 iya. aja ya? Mm-mm. Emang jadi berapa angsurannya? 3 jutaan kan?
3 jutaan itu. Iya. Jadi memang fleksibel banget ya. Mbak, Mamila mau angsuran 3 jutaan. Angsurannya EDP-nya naik segitu. Dapat 3 jutaan Fortuner yang ganteng banget ini 2014. Jarang loh, ini biasa kalau habis tayang udah hilang nih. Iya. Ya kan langsung ditakis sama sobi yang lain. Keren. Kita ke depan sini nih. Yep. Ada Mercy. Yang lampunya udah misah nih. Masih misah. Ini seri apa? Ini seri E 280 2009. E 280 2009. Wah, ini juga dalamnya udah mewah ya kan. Mm-hmm. Luarnya apalagi. Pakai gini mah tetap pride-nya tinggi. Iya. Yeah. Kilometer berapa? Kilometer di 115. 115 wajar. Mm-hmm. Dengan harganya? Harga ini kebetulan udah turun nih, Sobi. Nah, lo turun tuh dari berapa ke berapa memang? Dari 210. Oke. Okay. Jadi 195. 195. Masih bisa nego lagi. Masih 195. Bisa nego lagi. 189 lepas enggak? Bungkus. Wah, bungkus. Enak ya mobilnya ya. Bungkus lah 189. Iya, di sini negonya enggak ini kok. Iya, negonya baik banget pokoknya. Iya. Tadi aja bisa 3 jutaan angsuran ya kan. Ini DP berapa? Kredit, sorry. Kreditnya ini DP-nya 55. DP 55. Heeh, cicilan 5 jutaan. Cicilan 5 jutaan. Jadi 4 tahun. Jadi 4 tahun. Oh, TR-nya berapa tadi? Sorry. 175 kredit. 175. Oke, okay. Terjangkau banget ya jadi Mercy-nya ya. Oke. Okay. Ke sebelah lagi nih. Sebelah lagi. Lanjut, di sebelahnya ada BMW ya, BMW nih, mobil anak muda nih kayaknya. Iya, anak muda yang suka modif-modif. Velgnya aja udah lebih gede dari, ya nggak dari saya sih, pokoknya gede aja dibanding normalnya ya gitu ya. Ini tipe yang apa? Atau seri ini apa? Ini 320i. 320i. S90, ya, 2010. 2010, ya kan. Nah dong, 2010 tampilannya masih kece begini ya kan. Langsung, kilometernya. Kilometer di 115. Kilometer ya? 115. Ya. Harga cash-nya berapa? Cash-nya open di 210, masih bisa nego. Di MW 210? Nego pun, wah gue turunin lah, 198 nih. Ada, datang dulu aja. Wah, bisa, diusahain bisa, di bawah 200 juta BMW lo. Kreditnya berapa? Kreditnya di 195. Oh, 195, tipis jadinya. Iya, tipis tapi jadinya. Tapi masih dibis. Kalau negonya yang ganteng mungkin mau dikasih sama kami. Iya. Oke, okay. DP berapa? DP-nya di 45. 45 aja. Cicilannya 5,6. 5,6. Mm-mm. Jadi terjangkau ya BMW ya. Boleh juga dibuat operasional ya. Ke sebelah ada Outlander. Udah laku. Ya, udah laku. Ini tanpa survei, satu hari. Nggak pakai survei bisa langsung satu hari? Iya, satu hari, data lengkap satu hari. Dan data bagus? Enggak juga loh. Padahal saya tantang loh. Ternyata enggak harus data bagus, satu hari pun bisa. Gambaran deh, emang kemarin lepas berapa harganya? Ini, kredit sih, di 175-an. Dengan tipe yang PX ini? Iya, PX 2013. 175, enggak disurvei, langsung beres, ya kan? Mantap juga sih. Ya. Tuh, udah ada bukti ya, enggak bohong ya. Oke, berarti kesana nih ya. Iya. Nah, ini X1-nya tadi ya. Dan ini kayaknya dimodif ya, kayak. Kayak nganga gitu loh depannya, wah gitu. Jadi kayak lebih ini. Lebih sangar. Ya. Sangar. Siluetnya jadi mirip-mirip Alphard tuh. Ini X1 yang tipe apa? Ini tipe elegan. Elegan, berarti yang bisa 12 kursi dong ya? Iya. 9 sampai 12 cuman kursi. Cuman udah bawaannya 3 kursi, biar lebih luas. 9 berarti ya kapasitasnya ya? Oh iya. Tiga, jadi, ini maksudnya 3 baris. 3 baris, benar. Buat lebaran. Cocok banget. Cocok. Bensin atau diesel? Nah ini mau ya, bensin atau diesel? Bensin. Bensin, oke. Ini tahun berapa? 2011. 2011, kilometer berjalan? 97. 97 ribu, masih nah, aman, normal banget itu ya. Langsung aja harga cashnya, ini soalnya biasanya menarik. Iya, cashnya di 160 masih bisa nego. 160? Iya. Kayak nggak sama bentuknya ya. 149 boleh nggak? 152 deh. Oh, 152. 152 pajak udah panjang 2023. Tapi 160 aja saya udah shock. 152 oke lah. Bungkus. Bungkus. OTR kredit? OTR kredit 145. Dengan DP? DP-nya di 40. Wah, gile. Cicilan 3,9. Itu yang disurvei ya. Yang survei? Buset, surveinya segitu. Coba kalau survei berapa? Tanpa survei di 60. Boleh, naik masih dikit bisa emang. Nego. Oke. Cicilan 3,3. 3,3. Iseng deh, DP kalau boleh nego, 60 kalau jadi sama boleh nggak sih? Yang 45 mana juga. Nggak survei 45. 50 bungkus. 50, yes, lumayan. DP kurang 10. Wah, gokil banget sih. Dapat langsung bawa pulang segede ini. Ke sebelah ada gede siap juga nih. Wah, keren banget nih Karco nih. Pajero. Ya. Tipe yang apa nih? Ini Exit 2012.
exit tapi velgnya udah keren banget loh Sobi. Iya. Yeah. Gokil. Jadi udah mulai hilang exitnya nih. Ini tahun berapa? 2012. 2012. Oke, langsung. Kilometer berapa? Di 135. 135 dengan harga cashnya? 245 masih bisa nego. 245 Pajero nego. Berapa Sam? 235. 235. Bungkus. Enggak, 10 juta dibungkus mantep banget sih. Oke. Kredit OTR-nya berapa? Untuk kredit OTR-nya 235. 235. Wah, beda tipis ya. Jadi sama dong? Iya, sama. Wah, cash kredit disamain. Gue loading gue jadinya. Oke, DP berapa? DP-nya 55. 55. Cicilan 6,1 cicilannya. 6,1 selama 4 tahun. 4 tahun. Ini kalau mau 5 tahun boleh, pasti kan dikecilin lagi angsurannya ya. Oke, seru banget. Exit keren banget velgnya. Ada lagi sebelahnya, Serena. HWS nih. Iya. Model baru nih kayaknya nih. HWS Outek. Panoramik ini. Outek yang paling tingginya ya. Mm-hmm. 2000? 2015. 15 dengan kilometer berjalan 72.000 record Nissan. Wow, dan ini udah dapat tampilan yang baru, dalamnya juga buat kapasitas banyak, lebaran juga pakai ini enak. Harga case-nya berapa? Case-nya 240, masih bisa nego. 240 masih nego, jadi 229. 235 bungkus. Jadi sama gue sama Pajero. Pilih mana, Sam? Sobi pilih mana? Pajero 235 atau Serena 235? Ayo lu. Di bawah itu lihat dulu aja lah. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke. Kreditnya berapa? Kreditnya tanpa survei aja langsung ya. Langsung. Di 65. Oke. Cicilan 5,3. Angsurannya di murah meriah ya kan, karena DP-nya naik dikit. Kan enggak perlu survei. Ke sebelah ada mobil Sultan. Aduh. Ini lumayan beberapa kali muncul ya? Iya, karena rare item ya, apa maksudnya? Rare item, cuman udah deh, buat Trans Auto udah terkenal nih nego. Turunin dong harganya kali ini ya? Iya, boleh. Oke, tipenya dulu deh, Maserati tipe yang apa? Ini Maserati Quarto Porte 2015, untuk kilometernya di 10.000. 10.000, ya kan? Udah jarang, mobilnya jarang dipakai pula. Oke. Harganya langsung. Kemarin kan terakhir open di 2,2. Benar, 2M. Nah, sekarang udah turun nih, opennya di 1,7. Hah? 500 juta udah turun? Iya. Turunnya aja seharga mobil baru ya? 500 juta. Itu boleh nego nggak sih? Nego lah. Masih boleh nanti nego. Nanti kontek aja negonya. Kontek, kalau ini mah boleh. Negonya langsung ke sini aja, lebih enak. Dan yang ini kita nggak tanya kredit ya? Iya. Sultan tuh langsung cash aja, udah gitu loh ya. Oke, menarik. Turunnya 500 juta. Kita langsung ke depan karena ada mobil keluarga lagi nih. Kesana dulu deh. Ada Yaris ternyata. Mobil anak muda dulu nih. Iya. Yaris Lele. Yaris Lele. Masih kotor, baru dapat. Baru dateng ya berarti ini. Masih hangat, bener. Ini tipe apa dan tahun berapa? Ini tipe G 2017. Nah, G 2017. Transmisinya yang Matic. Matic. Matic juga. Kilometer berapa? Kilometer di 69.000. 69.000 ya, nyari Yaris ya. Ini harganya berapa cashnya? Untuk cash 175. 175, 169 lepas nggak? 170 deh. Karena masih baru nggak berani nilainya. Jadi gini, kalau misalnya yang ini kan plate, kita bisa bantu BBN kok. Oh, bisa balik nama ya. Iya, itu kan lumayan juga biayanya ya. Jadi 170 masih oke. Iya, masih oke. Kredit OTR berapa? OTR kredit di 160. 160 dengan DP? DP-nya untuk yang minim di 35 nego. Oke. Cicilan 4,6. Pakai survei? Iya, pakai survei. Yang nggak survei lah langsung. Yang nggak survei luar daerah ya. Biasa nih. 60 nego lah. 60 nego. Iya, cicilan 3,6. 3,6, bawa pulang mobil baru, diliatin warga-warga sekitar. Ke sebelah? Sebelah. Ada Avanza. Avanza tipe E. Model baru nih. Iya. Tahun 2019 nih rasanya. Iya, 19, betul. Tipe E. Transmisinya? Matic. Matic lagi ya. Tapi Matic. Kilometer? Kilometer 51.000. 51.000. Iya. Karena emang ini mobil nyaman banget. Dipakai kemanapun juga enak. Mau cari duit juga enak. Oke, langsung harga cash-nya berapa? Untuk cash-nya di 170. Uh-uh. 160 dapat gak? Boleh. Gila ya. Bungkus. Mantep lu ya nego di sini ya. Kredit OTR berapa? Di 155. 155, beda tipis jadinya. Oke, dengan DP angsuran? DP-nya ada di 20 juta. Oke, murah cicilan banget. Cicilan 4,9, masih bisa nego. 4,9 bisa nego, DP bisa nego ya. DP bisa nego. Tuker tambah aja ya yang dari City Car, mau upgrade kursi,
Pas ini. Banget ini. Nanti mobilnya jadi DP atau tambahin cash lagi ya. Keren. Ada lagi sebelahnya nih. Ya. X-Trail yang baru. Kalau tadi X-Trail lama dengan angsuran 2 jutaan. Ini bisa nggak ya? 2 jutaan yang ini mumpeng sih. Ini X-Trail yang tipe apa? Model baru nih. Nah. 2015. Yang tipe? Tipe XT ya kalau nggak salah. 2.5 juga XT ya. Mantep banget. Model baru. Dalamnya juga udah keren banget. Kilometer? Kilometer di 75.000. 75.000. Harga cashnya langsung? Cashnya open 235, masih bisa nego. Ini pemakaian 16 ya? Oh, pemakaiannya baru 16. Jadi masih rasa-rasanya masih enak. 235 potong 225 dong kalau gitu. Boleh gak? Bisa lah. Bisa 225, mantep banget. Kalau mau kredit, OTR-nya berapa? Kredit disamain 225. Mantap, cash kredit jadi sama, enak tuh ya. DP-nya, yang nggak survei langsung. Yang nggak survei ya. Biar makin pengen orang nih. Di 43. 43 siapin dengan angsuran menjadi? 6,1. Itu 43 aja 6,1 ya? Berarti kalau aku naikin lagi, bisa lebih murah lagi angsurannya selama 4 tahun. Dapat X-Trail model baru. Wah, keren banget. Jadi stok hari ini itu aja ya? Ada yang lain nih, Sobi. Mana? Jadi nih untuk para sobi, misalnya yang di sini nggak ada mobil yang dipengen, bisa update aja tuh di Play Store, namanya Carsio ID. Nanti ada beberapa mobil tuh, ratusan mobil. Wow, jadi ada aplikasinya juga. Iya, ada aplikasinya juga. Carsio.id. Kita tampil di sini ya, screenshotnya ya. Jadi cari-cari di sini. Cari di sini. Nanti kontak aku itu nomornya juga. Oh, jadi itu buat lihat stok lain yang nggak ada di display. Iya, betul. Oh, jadi opsinya masih banyak sebenarnya. Cuma yang di display nggak semuanya. Iya. Boleh juga ya, tinggal download. Tanya-tanya di situ juga boleh ya. Iya, boleh. Tapi kalau nego langsung ke sini aja. Atau kontak-kontak Kamila. Iya. Oh, seru banget. Oke, kalau gitu terima kasih banget Kamila buat hari ini. Sama-sama. Terima kasih buat Carsio. Nah, sobi selonton jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.